Hari ini gue bakal lanjutin lagi seri di Simpat High School, masih bareng karakter utamanya si Jamal. Jadi karena ini hari Minggu, gue bakal suruh Jamal buat segera menyelesaikan semua misi-misi yang ada di aspirationnya si Jamal. Mungkin kalau kalian pada ingat, gue tuh sempet ubah aspirationnya si Jamal jadi Championship Rider. Di sini ada 4 misi yang harus diselesaikan. Yang paling atas dulu mungkin bakal gue selesaiin, yaitu ningkatin riding skill ke level 10. Sekarang riding skillnya si Jamal itu baru level 3. Nah, gue bakal ajak Tumbleweed ya, buat keliling kota Copperdale sekalian menciptakan chemistry antara Jamal dan juga kudanya. Wow, butuh chemistry lah kalau pengen menang nanti ya. Kita nggak usah mikirin dulu nih, menang 5 master competition apalah segala macam, skill dulu ditingkatin teman-teman. Oke, kita mulai dengan keliling kota Copperdale. Gua unlock. Ush, sabar. Memang harus sabar guys ya. Pertama gue bakal mulai dengan jalan-jalan manja dulu. Jalan-jalan kecil, jalan-jalan santai. Kalau dilihat si Tumbleweed juga bakal ningkatin skill endurance-nya teman-teman. Jadi ketahanan Tumbleweed nanti bakal lebih bagus ketika kompetisi di pacuan kuda. Kalau si Jamal ya cuma ningkatin horse riding skill-nya doang. Oke. Kita mulai dengan jalan santai. Kalau udah oke, gue coba tingkatin ke energetic ride. Nah, ini kayaknya lebih cepet nih, guys. Mau atau nggak diajak energetic? Ayolah, Tumbleweed. Wah, nggak mau dia, guys. Ayo. Malah selfie, anjir. Update sosmed, kata gue. Mana nih? Energetic ride. Oke. Nah, ini baru nih. Udah mulai agak-agak jogging ya. Tadi cuma jalan, sekarang jogging. Nanti kalau udah naik endurance-nya, gue lupa kalau lambang petir ini skill apa guys. Soalnya ada 3 atau 4 skill kuda yang perlu ditingkatin. Salah satunya itu endurance. Setahu gue endurance itu ketahanan ya dalam olahraga. Oke. Jogging-jogging manja, bentar lagi naik tuh. Lebih cepet naik skillnya Tumbleweed kalau jogging manja teman-teman. Level 4, gokil. Waduh, siapa nih nelpon anjir. Nah sekarang lanjut ke lari ya. Jangan jogging. Nah, baru nih mulai lari. Wow, oke. Jangan sampai jatuh. Bisa jatuh nggak sih teman-teman? Setahu gue bisa. Oke. Ayo. Harusnya kalau lari mending di pacuan kuda teman-teman. Kalau di kota kayak gini takut kena anak kecil, nanti kita dituntut anjir. Ayo, dikit lagi naik. Skill ridingnya si Jamal naik, baru gua ajak Tumbleweed ke tempat pacuan kuda buat latihan ya. Soalnya kalau latihan di sana jelas lebih proper, peralatannya lebih lengkap, tempatnya juga lebih pas ya dibanding lewat-lewat trotoar kayak gini, teman. Sedikit lagi naik ke level 4 horse ridingnya si Jamal. Wih, waduh, pada heran nih apa sih, dikira zaman koboi kali ya? Naik-naik kuda ya? Dah, naik level 4, gokil. Sekarang gue pengen ajak, ini apa nih? Tradition complete. Oke, nggak penting. Si Tumbleweed dan Jamal buat ke kota Chestnut Ridge. Let's go. Sebenarnya di sini ada lapangan kosong gitu. Ini cocok buat latihan kuda kecil-kecilan sih, teman-teman. Kalau cuma mau jogging, jalan santai di sini. Tapi gue bakal ningkatin skill dengan lebih proper, jadi harus ke yang tengah-tengah warna hijau ya. Sampai juga di pacuan kuda. Ternyata tadi ada notifikasi kalau hari ini itu ada event new skill day. Karena si Jamal berhasil ningkatin skill horse ridingnya, jadi misi skill improvement di new skill day ini selesai. Lumayan, padahal gue gak niat tadi buat nyelesain ya. Pokoknya gitu guys, kalau Senin sampai Jumat, Jamal fokus sekolah supaya cepet lulus. Di Sabtu minggunya mungkin bisa ngelatih hobinya ya. Yaitu ke pacuan kuda. Nah ini dia tempat pacuan kudanya ya. Di episode kemarin sempet juga kok udah gue kasih lihat. Sebenernya udah bisa ikut kompetisi, tapi kayaknya gue bakal suruh latihan dulu sekali lagi. Nah ini ada 4 skill ya. Kalau skill yang jogging mandiri tadi, itu skill yang kedua, gambar petir. Tapi perlu juga skill-skill yang lain ditingkatin. Terutama yang warna pink dan biru ini masih rendah guys. Nah, agility dan juga jumping, loncatannya masih kurang skillnya, baru level 2. Endurance, bener kan? Dan juga temperamen. Kok temperamen malah pemarah gitu? Itu udah lumayan tinggi. Gue tingkatin agility lu deh. Butuh 60 menit latihan agility.
Baru nanti jumping juga butuh waktu 60 menit. Oh, diturunin. Lupa gue. Kalau di pacuan kuda cuma kudanya doang yang dilatih ya. Jamalnya nggak ikut. Ayo. Nah, Jamalnya nunggu di luar aja, guys. Kita tunggu sini deh. Menunggu Tumbleweed selesai berlatih, teman-teman. Tumbleweed Serna went off for training. They will be back shortly. Oke. Okay? Kayaknya gue tunggu di kafe aja nggak sih? Makanya di sini disediain kafe itu buat nunggu kudanya, teman-teman. Kita kayak nganterin anak berangkat les ya. Wah, bener-bener. Oke, sambil nunggu Tumbleweed selesai. Kayaknya di sini ada satu. Ah, tutup. Boot kue tutup. Di sini ada, oh, ada tempat buat bersantai nih. Ini kayaknya mereka juga sama kayak si Jamal nih. Nganterin kudanya buat latihan di pacuan kuda. Tapi karena bosen, satu kali latihan 60 menit, lumayan juga, bro. Jadi kita ke atas aja, ada kafe nih di atas. Mana bartendernya ya? Tenbar, practice making drinks, atau gua bikin sendiri deh. Emang konsepnya agak mandiri di sini ya. Waduh. Protein shake boleh nih. Kayaknya cocok buat Jamal yang pengen jadi atlet berkuda dan juga rajin nge-gym, teman-teman. Sayangnya nggak ada bartendernya, jadi harus bikin sendiri. Tumbleweed udah balik dari latihan. Dia berhasil ningkatin skill agility-nya ya. Gue bakal suruh lanjut lagi. Gak pakai istirahat. Nah, pokoknya kita bejek-bejek, guys. Suruh latihan terus. Latihan kedua, latihan jumping. Wah, nggak ningkat agility-nya, guys. Sekarang ke jumping dulu. Ayo lanjut, Tumbleweed. Siapa suruh istirahat? Lanjut. Nah, katanya iya-iya gitu. Dia latihan melompat sekarang. Nah, Jamalnya mas santai aja di sini. Ini minuman non-alkohol ya. Soalnya kalau alkohol gue agak-agak trauma. Dilaporin polisi mulu. Ditangkap polisi. Dibawa ke pengadilan. Capek, bro. Oh, ini bocah-bocah berkuda juga kah? Megumi Ito. Wow, oke. Okay. Gue coba kenalan artis nih dia, guys. Kalau nggak salah dia circle-nya si Juleha, adiknya si Jamal. Semoga mau kenalan sama si Jamal ya. Kita harus kenal sama warga setempat. Karena mereka yang megang area sini, cuy. Ini bandar-bandar judi kudanya nih, guys. Bandar judi kuda nggak tuh? Ya, harus kenal sama Akamsi kita. Mana, minumannya udah jadi belum? Tadi kayak gue bikin minuman, kok nggak jadi ya? Aish. Udah langsung diminum kayaknya, guys. Ini ada siapa di dalam? Ayan Bunsi. Oh, ini mah teman SMA-nya si Jamal. Udah menongkrong di sini juga loh. Bunsi. Waduh, dipanggilnya Bunsi gitu. Ada siapa lagi? Molly Prescott. Pokoknya gue kenalan semua lah. Soalnya pilihannya masih ada introduction-nya, guys. Berarti belum sempat kenalan nih. Lah, kenapa pada marah? Kan ada si Jamal, anjir. Gue ngerasa tersinggung loh pada cabut. Ada risih apa? Kenapa, bro? Udah lah ya, kita nggak usah pikirin perasaan orang. Waduh. Kita pikirin aja nasib si Jamal dan Tumbleweed, guys. Gue coba hire ini kali ya, mixologist ya. Hire mixologist, 195 nggak apa-apa, guys. Duit Jamal masih banyak. Tumbleweed udah kelar, kita cek. Dia kayaknya agak bersedih, teman-teman. Nggak tahu sedih kenapa, mungkin karena ditinggal sama si Jamal dan disuruh latihan terus sendirian. Eh, nggak apa-apa, demi kemenangan adik-adik ya. Kita lanjut ke agility lagi, latihan agility. Ayo. Jangan males-malesan kamu. Makan dibeliin, les dibayarin, gitu kan? Minum dibayarin. Tugas lu cuma satu, latihan, latihan, latihan. Wah, benar-benar kudanya kuda militer nih, teman-teman ya. Gak dikasih ampun suruh latihan terus. Oke. Mana nih? Mixologist-nya udah datang belum? Gua mau undang teman-teman gua aja kali ya ke sini ya. Biar jadi support sistemnya si Jamal, guys. Start gathering, boleh. Gue undang bocah-bocah STM Copperdale buat nongkrong di sini, teman-teman. Ya, mumpung mixologist-nya udah di hire, jadi sekalian aja. Order drink buat semua teman-teman di grup gue. Gue beliin a protein shake, oke? Okay? Mana dia? Jangan yang ada tulisan wine-wine-nya, bahaya. Oh, ini bagus nih. Kayaknya lota cocolata ya. Bentuknya kayak kelapa, teman-teman. Oke, boleh yang paling bawah aja. Ah, teman-teman gua mana? SM Copperdale baru pada datang ya, lagi ngumpul di bawah tuh. Oke, sekalian si Jamal kalau lapar pesen makanan juga nggak apa-apa. Beda mame. Nah, terus SM Copperdale kebetulan club points-nya udah 1000, gua pengen cek and recheck dulu. Apalagi yang bisa di-unlock sama si Jamal ya. Karena kan dia leader dari SM Copperdale nih, guys.
Baju geng kali ya? Sebelum lulus kita bikin baju angkatan gitu, guys. Track jacket atau leather jacket? Bagusan mana? Kayak jaket kulit bagus. Jaket boleh. Skill olahraga boleh nih, guys. Fitness boost. Walaupun fitness skillnya si Jamal udah maksimal, cuma nggak apa-apa buat teman-teman yang lain. Topi, kita bikin topi boleh. Habis itu apa lagi, guys? Gelang. Lambang nggak sih? Lambang kebanggaan. Masa kita belum punya, teman-teman? Beli, jangan kayak orang susah. Udah habis ya, kalau poinnya pas banget terakhir 300 langsung habis. Nah, sekalian meeting sama teman-teman STM Copperdale di sini, sekalian nunggu tumbleweed selesai latihan, selesai les ya. Waduh, ngelesin kuda gitu, Bang. Reach agility level 2. Bukannya dia tadi emang level 2 ya? I don't know. Belum selesai dia latihan, masih di dalam. Balik lagi ke Jamal. Sina udah dateng, Hendra Normanto udah dateng, Alisa juga udah dateng. Mereka udah gua traktir minum-minuman nih, guys. Mana teman-teman yang lainnya? Kok pada nggak datang ya? Cuma 3 doang nih yang hadir. Pada pengen dikeluarin dari STM Copperdale apa gimana? Oh, di atas, di bawah. Nggak muat, jadi mereka di bawah, guys, belajar. Oke, nggak apa-apa. Tumbleweed udah selesai. Ini kayak bapak-bapak nganterin anaknya les, guys. Kita suruh lagi latihan. Skill agility-nya naik ke level 3. Loh, tadi tulisan notifikasi level 2, ini malah level 3. Ngaco ya. Sekarang lanjut ke jumping. Gak usah kebanyakan ngeluh lo, Bang. Siap. Lanjut ke jumping. Semangat, tumbleweed. Kita empes-empes lah, bodo amat. Dah. Balik lagi ke Jamal. Harusnya tambahin kursi nih, guys. Di sini ya, kursi nongkrong ya. Wah, ini bisa jadi spot baru Jamal nongkrong sih. Nanti reunian sama teman-teman SMA di sini aja. Biar sekalian bisa nganter tumbleweed les kuda ya. Agak aneh gitu sih nganter les kuda, anjir. Jadi ini pengen gue pindahin ke bawah. Di sini aja. Ngapain sih main catur, anjir? Tuh, biar ditonton sama warga tangan situ. Terus gua tambahin sofa di atas plus ada satu rak buku. Nah, soalnya salah satu club activity-nya STM Copperdale adalah belajar dan membaca buku, teman-teman. Jadi cocok kalau kita bikin di sini ya. Gokil. Ayo bocah-bocah STM Copperdale naik aja ke atas, jangan di bawah. Malu-maluin gitu, ih. Minuman harusnya dikasih meja. Mantap sih, guys. Ayo pada naik. Nah, baru tuh cincai pada naik, adik-adik. Ya. Minum mal. Tuh ada Casey, ada Kaylin, ada siapa lagi? Soren. Kurang Suzana aja. Mana Suzana ya? Suzana jarang banget hadir nih, guys, kalau ada pertemuan, teman-teman. Entah kenapa. Rajin juga Pamela Martin baca buku, pengen diundang lo ke STM Copperdale. Tapi dia artis lo, guys, gitu-gitu, guys. Oh, ada artis lagi nge-vlog. Paparazinya nih ngeganggu banget. Paparazinya 2, bro. Buat ngikutin Pamela Martin doang. Ini kayaknya temennya si Juleha deh. Juleha kan ngartis juga, temen. Ngartis nggak tuh? By the way, kita tadi lihat ada notifikasi kalau tumbleweed jumping levelnya udah naik. Antara notifikasi dan skill emang agak beda nih, guys. Ya, kayak nggak sinkron gitu. You should go to therapist. Maybe you will change the way you act. Waduh, marah kah? Casey marah sama si Jamal, guys. Suruh pergi ke therapist gua. Horse training. Yap, naik jumping levelnya ke level 3. Agility lagi balik, pokoknya sampai rata ya. Sampai rata. Bisa nggak sih kita tinggiin semua gitu skillnya? Ayo, masuk lagi tumbleweed. Jangan ngeluh. Semangat. Dah, cakep. Balik lagi ke Jamal. Udah gitu-gitu aja. Mondar-mandir. Ada toilet sini pas. Pengen kencing si Jamal ya. Rame kan? Ramenya karena ada artis sebenernya, guys. Ada fansnya Pamela Martin. Ada fansnya Pamela Martin lagi. Bocah catur di bawah aja ya. Bocah catur ya. Bocah catur di atas. Kita beliin makanan kali ya buat teman-teman yang ada di sini, guys. Order food. Per grup ada nggak pilihannya? Kalau food nggak ada ya. Paling order minuman aja buat teman-teman. Kita beliin krim cola. Kayak krim cola nggak terlalu berbahaya nih, guys. Ya.
Oh, Alisa bocahnya bocah introvert gitu. Bocah-bocah pengen menyendiri di keramaian, teman-teman. Keren sih, view-nya juga bagus. Nanti kalau udah kelar si Tumbleweed ya, gue suruh latihan di sini nih. Lumayan. Jadi bisa dipantau sama si Jamal dan di temenin juga sama teman-teman yang lain ya. Oke. Okay. Ini areanya bagus, guys. Pindah kali kita ya ke Chestnut Ridge, teman-teman. Bosen tinggal di Copperdale, anjir. Udah jam 7 malam, bentar lagi. Mungkin ini latihan terakhirnya Tumbleweed ya. Gue agak kasihan sama dia. Diempes-empes dari siang sampai sore nggak selesai-selesai. Mana dia, Tumbleweed? Udah ada yang nungguin nih, horse trainer Sina Groove. Ngapain lo nungguin depan? Wih, keren kudanya, bro. Gokil, kuda-kuda kerajaan gitu kah? Punyanya siapa nih, guys? Bagus, bro. Bisa didandanin kayak gini ya kudanya ya. Ah, ini Tumbleweed nih. Tenang, Tumbleweed. Nanti kamu kalau udah jago bakal dibikinin patung tengah sini ya. Jadi nggak usah ngiri sama yang lain. Si Tumbleweed sampai ngantuk, guys. Kecapean dia kayaknya. Hangernya poor, funnya low. Diem dulu sini, urusin kuda lu. Kasian, bisa ngasih makan langsung gak ya? Direct. Jadi gak perlu pulang. Tumbleweed, bangun Tumbleweed. Karena kamu udah berjuang sangat keras gitu ya. Sore ini gue pengen ajak Tumbleweed main di halaman belakang kafe yang tadi, guys. What's wrong? Bagian ngasih makan mana ya? Kok gak ada ya? Horse care, kita kasih makan. Anjir, gak bisa kasih makan di sini, cok. Hands feed. Require food in Sims inventory dead horse friendly. Waduh, gue harus beli apple, wortel. Ah, kemarin gue inget nih di episode berapa. Tapi karena udah lama gak main ya, jadi lupa pengen beli apelnya, teman. Ya udah, mau gak mau gue ajak Tumbleweed pulang dulu ya. Buat istirahat sebentar, makan. Abis itu nanti kita datang lagi ke kota ini, cuy. Let's go. Makasih ya Tumbleweed, kamu udah mau latihan terus. Sekarang waktunya Tumbleweed makan, guys. Kita suruh dia makan, mana dia? Ask horse to eat. Oh, otomatis dia langsung makan. Emang kelaperan ternyata. Tenan. Fun-nya dia juga sebenarnya drop, guys. Gua beliin apel dulu deh ya buat Tumbleweed. Harusnya bisa lewat komputer. Coba kita cek bagian order. Apa ya? Garlic seed kah? Bukan. Kayaknya apel harus dari delivery deh. Yang di handphone kita cek. Order a delivery, grocery delivery. Carrot, nah ada dua wortel. Itu bisa ya, carrot ya. Sama apel, satu lagi buah apa gue agak lupa, guys. Gue urutin berdasarkan abjad aja biar mudah. Avocado mungkin bisa juga, gak tahu. Gue coba beli aja dulu. Oke, semua buah-buahan dan sayur-sayuran bisa nih, guys. Cherry mungkin bisa, chocoberry. Kasih aja semua ke Tumbleweed ya. Pokoknya hari ini harinya Tumbleweed, guys. Waduh. Oke, gue beli 7 item tuh. Tinggal nunggu abang-abang deliverynya datang. Nah, Jamal padahal tadi udah makan, tapi sepertinya dia lapar lagi, teman-teman. Jadi gue suruh makan lagi nggak apa-apa. Makan salad ya. Tumbleweed sabar ya, Tumbleweed ya. Lagi dipesenin makanan. Nanti baru kita jalan-jalan ke Chestnut Ridge buat main-main. Ini kenapa masaknya di sini, bro? Kebiasaan deh, The Sims ini di live stream aja udah mulai ngebug, guys. Padahal disediain meja buat bikin makanan loh. Full kah mejanya? Oh, mejanya full. Mejanya full, bang. Siap, salah. Ah, di sini baru bisa nih ya. Repes saladnya dilanjutin lagi, guys. Bikin rumah bagus-bagus, malah nggak bisa dipakai buat masakan, lucu. Ini dia juga nih kalau bikin makanan suka setengah-setengah, teman-teman, nggak dilanjutin. Jadi mejanya full, anjir. Pecat kah? Waduh, main pecat aja. Oke, nggak usah kebanyakan teori, bang. Bikin dulu krepes salad. Nah, udah datang tuh. No one was around, so we left your delivery. Oke, nggak apa-apa. Ditinggal aja di sini ya. Unload delivery bag. Habis makan, kita unload. Habis itu gue pengen coba ajak Tumbleweed buat main ya. Ke Chestnut Ridge lagi. Mana dia? Di unload kok tapi nggak ada, guys. Apelnya buset masuk ke sini, bro. Mana dia, anjir? Jamal has put all of his grocery into the fridge. Oh, di dalam kulkas. Oke. Okay. Ada di dalam kulkas. Kita cek dulu. Ini dia. Ada carrot, cherry, ada chocoberry, dan avocado.
Tuh, Tumbleweed udah datang, berarti tadi dia mau ngajak main, guys. Ayo, Bang, tadi katanya janji. Abis les mau di ajak main. Oke, 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 tenang Tumbleweed. Kita harus tingkatkan chemistry Jamal dan Tumbleweed ya. Janji harus ditepati, guys. Let's go. Enggak apa-apa, udah malam enggak apa-apa, santai. Sampai lagi di area pacuan kuda ya. Maksud gua tuh yang di sini loh, guys. Tuh. Kita coba di sini kan kayak menarik nih ya. Ask horse to play, kita ajak Tumbleweed main-main di belakang. Karena gua udah sediain bola di rumah enggak dipakai-pakai. Mungkin karena space rumahnya yang kurang ya, lahannya kurang, teman. Advanced jumping rail jangan di-upgrade dulu. Habis itu gua ajarin loncat ya, yang basic-basic aja. Ayo Tumbleweed ke sini. Nah, dia main bola dulu, habis main bola mungkin latihan loncat. Habis itu lah ngelatih kelincahan ya di barrel-barrel ini, teman. Oh, ini buat ningkatin fun doang ini. Waduh, diapain itu bolanya, anjir. Wah, kacau posisinya. Posisi kuda. Posisi kuda lah. Posisi apa lagi, guys? Jangan aneh-aneh lupa deh ya. Oke, gue coba suruh latihan yang lain abis ini. Oh, fun-nya langsung good tuh. Berubah dari awalnya pur ya. Seneng berarti dia diajak main kesini, teman. Bola yang di rumah kayaknya bakal gue jual aja. Soalnya kita kekurangan lahan. Percuma juga. Lanjut. Ah, kalau di tempat les pacuan kuda kan ada batas waktunya. Setahu gue jam 7 malam itu dia udah tutup. Jadi kalau kita mau ada latihan atau kelas tambahan buat Tumbleweed gitu ya, kita latih di bagian sini aja. Tuh, karena gratis, ya kan? Dan bisa dilakukan 24 jam, non. Terbuka 24 jam. Ini latihan loncat. Sah, sedap. Tuh ya, lumayan ya latihan loncat ya. Latihan terus loncat, Tumbleweed. Jangan kasih kendor. Kita push terus dia ya. Tadi jogging-jogging kecil sama Tumbleweed udah selesai. Sekarang gue pengen latihan buat loncat lagi, tapi sekarang bareng sama si Jamal. Jadi biar jumping skillnya naik, horse riding skillnya si Jamal juga naik gitu ya. Nah, kalau udah nanti lanjut ke barrel, kelincahan. Practice barrel ya. 3 jam lagi si Jamal masuk sekolah. Semoga masih keburu, guys. Let's go. Nah, lanjut ke barrel. Mau gak dia ke barrel? Nah, mau nih, guys. Kita lanjut ke barrel. Ini kalau gak salah ningkatin skill agility ya. Agility itu kayak kelincahan gitu, guys. Jadi jangan sampai nyentuh barrelnya. Kalau gak salah di episode sebelum ini sempet gue kasih lihat juga kok, Jamal dan Tumbleweed latihan bareng di barrel-barrel ini. Ya. Lumayan, horse riding skillnya si Jamal bentar lagi meningkat ke level 5. Berarti udah setengah jalan ya. Dan skillnya Tumbleweed juga bakal meningkat yang bagian agility. Nah, puter-puter aja terus sampai jam 8 pagi. Nah, baru nanti kita berangkat sekolah. Bawa aja kudanya sekalian ke sekolah, Bang. Oke. Kita bawa aja kali ya, teman-teman ya. Kita pamerin lah. Oke, naik skill agility-nya si Tumbleweed. Sejam lagi masuk sekolah. Gue pengen genepin dulu ke level 5 ya, buat horse riding skillnya si Jamal. Dipercepat aja. Waduh, muter. Pusing gue yang liatnya, pusing anjing. Mata gue jadi jereng nih. Aduh. Berangkat kah? Yah, belum naik udah berangkat duluan, guys. Gak apa-apa lah ya. Hari ini hari Senin. Jamal karena berangkat dari tempat pacuan kuda tadi, jadi belum sempet ganti baju nih, guys. Gue mau ganti dulu ke putih abu-abu. Jamal udah ngerjain PR ya, buat yang belum tahu. Paling dia tinggal ngerjain ekstra kredit nih, lumayan. Biar cepet lulus. Dan nanti bakal gue suruh study exam. Persiapan buat ujian di hari Jumat. Semoga di hari sekolah kali ini gak ngebug lagi, teman-teman ya. Karena kemarin kalau kalian ingat sempet ada bug di mana setiap kelasnya mulai di papan tulis itu tulisannya bukan menghadiri kelas tapi tulisannya karir. Ternyata bug itu gue udah baca di forum EA, ternyata banyak juga yang ngalamin masalah ini dan gue nggak menemukan solusi apapun. Jadi harap maklum ya, teman-teman ya. Nah, lihat nih ya, kalau kalian lihat di pojok kiri atas udah masuk kelas ya, karena udah 0 menit. Warnanya juga udah merah. Mulai pada masuk ke kelas, coba gue cek. Nah, ini baru bener nih. Waduh, pada kaget ya nonton. Jangan, gak usah teriak, Bang. Ethan Math Class. Nah, kelas matematika.
Tapi kelasnya selesai dalam waktu 15 menit. Padahal gue gak pakai mod apapun loh, teman. Bisa tiba-tiba langsung selesai gitu. Duduk aja belum, kata gue. Inilah. Tolong ya, Electronic Arts-nya diperbaiki nih. Di Simpat High School-nya. Hah? Kayaknya cuma error di bagian notifikasi doang, guys. Tuh, selesai lo, bro. Serius dah. Selesai, anjir. Baru juga duduk, udah langsung selesai. Tapi gak apa-apa. Yang penting tanggung jawab udah selesai. Udah komplit juga. Dianya baru coret-coret, anjir. Belnya udah berbunyi. Nah, saking gak sukanya nih ya murid-murid belajar matematika, teman. Ini kalau Jamal cabut keluar juga gak bakal dimarahin, guys. Orang udah selesai kok. Ayo, Mal. Ke kantin aja, Mal. Beli makan dulu. Beli makan mumpung belum rame. Senior lunch lah ya. Kita langganan sama Budi senior lunch aja, guys. Biar sat-set. Oke, okay, Jamal mau sarapan dulu, guys. Karena tadi pagi lupa makan ya. Budi, aku mau mesen seperti biasa. Budi, senior lunch, Budi. Ini Figgy Slider. Ini kebab. Nah, ini baru nih senior lunch nih. Ambil, Mal. Senior lunch. Habis itu kalau masih ada waktu, gue pengen suruh Jamal study exam ya. Belajar buat persiapan ujian. Lah, senior lunch gue diambil, bro. Wah, kurang ajar. Ada yang nyolong senior lunch gue nih. Di inventory kah? Gak ada, bener. Ini sisaan nih. Kapre salad ya. Wah, gak bener ini, guys. Berani-beraninya ngambil senior lunch gue. Budi, satu lagi, Budi. Senior lunch, Budi. Emang konsepnya konsep rebutan nih, teman ya. Gigi slider, bukan. Meatball, bukan. Bukan pesenan gue, bakso. Bukan, gue gak pesen kebab. Eh, tolonglah, ambil pesanan masing-masing lah. Jangan nyelak. Ah, udahlah, gue makan aja nih. Biggie Slider gue gak di... Bikin-bikin, gue ambil aja tortilla orang, anjir. Comot aja, Mal, tortilla orang. Kalau emang ada yang gak terima, ribut aja kita sini ya. Oke, cakep. Nah, sambil makan tortilla, persiapan buat study exam. Ada di high school, study for exam. Let's go. Walaupun dari segi waktu... kelasnya masih bermasalah, teman-teman, karena terlalu cepat. Tapi seenggaknya Jamal bisa ngikutin kelas ya. Beda sama episode sebelum ini yang nggak dihitung sama sekali. Itu bikin Jamal bakal susah buat lulus dari Operdel ini ya. Grade-nya nggak naik-naik, guys, yang ada nanti. Damal, ngerjainnya nanti lagi. Study for exam bisa dicicil. Toh masih hari Jumat, kan? Kita lanjut sekarang masuk ke kelas science. Let's go. Tinggalan kan si Jamal? Hari-hari jadi murid yang tertinggal, teman. Itu dia tuh. Cepet. Nah, ini better nih. Kalau kelas yang siang nih. Masih ada waktu lah buat gimmick-gimmick dulu ya. Selesai. Secepat itu loh, teman. Udah langsung selesai nih. End of the report. Jamal turned in some good work and took some good notes today. Oke, okay, performanya oke. Okay. Excellence. Ada kemungkinan besok di hari Selasa. Jamal bakal naik ya grade-nya ke high school as student. Semoga. Gue melanjutin study exam yang tadi. Belum sempat selesai, tapi udah keburu masuk kelas, teman-teman. Pokoknya gue pengen terusin sampai ke hari Selasa. Karena gue penasaran mumpung performance-nya si Jamal lagi excellent. Mentok kanan, tinggal nanti ngerjain PR. Gue pengen lihat bisa nggak dia naik ke high school as student. Grade-nya naik satu tingkat, teman-teman. Let's go. Ayo, study for exam. Lama banget. Ngebug mulu nih game. Heran gua. Udah speed 3 loh, guys. Nah, study for exam. Sama ngerjain PR-nya nanti di sekolah aja sekalian ya. Biar cepet, biar sat-set. Soalnya kalau di rumah yang udah-udah keburu males. Sekalian kita mau caper di depan guru ya. Waduh. Sampai setengah 6 bang capernya. Waduh. Oh, bukan caper lagi, ngejilat anjir. Ayo, semangat, Mal. Let's go. Wow, dibaca semua. Si paling proper lo buat ujian, anjir. Ini guru juga emang gak punya istri apa di rumah ya? Seinget gue guru ini sempet dimutasi lo, guys. Digantiin sama guru perempuan, balik lagi. Daichi sama Zaki, anjir. Aduh. Kayak kemarin cuma pertukaran guru ya. Bukan pelajar doang yang ditukar, anjir. Guru juga bisa ditukar, waduh. Ya, guru di sini juga belum pada pulang. Jam 8 malam belum pada pulang, guys. Aneh juga ya. Ada demen banget aktivitas di sekolah, anjir. Karena mungkin udah jelang-jelang kelulusan nih, guys. Jadi lebih banyak pada suka stay di sekolah, teman-teman. Cina, kamu gak mau ngerjain PR bareng abang? Waduh, abang gak tuh. Ya, kelarin dulu.
Di rumah tinggal istirahat, tinggal bobo kan? Cocok. Atau enggak sekalian aja Jamal nginep di sini, ya enggak sih? Kan ada UKS nih, guys. Bisa sih kayak gitu. Ya? Niat banget sampai nginep di sekolah. Biarin aja enggak ada yang tahu kan? Bocah saking ambisnya dia nginep di sekolah. Waduh. Ibunya nelpon Bu Haji Karisa jarang-jarang loh. Hey honey, ini ibu. Kapan kamu mau mampir ke rumah ibu gitu? Wah, akhirnya ibunya mau memaafkan anak-anaknya, guys. Kalau kalian ngikutin live stream, Bu Haji Karisa ini sempat gak mau nerima ketiga anaknya datang ke rumah ya. Aduh, gimana ya? Aku bakal datang besok. Kita gituin aja ya, kita janjiin besok, guys. Karena udah kemalaman juga. I hope we see you. Tuh katanya, ditunggu sama ibunya Bu Haji Karisa. Oke, gak apa-apa. Maaf ya ibu ya, lagi fokus UN bu. Waduh, padahal orang tua harusnya nomor satu adik-adik ya. Jangan kayak gitu adik-adik, jangan ditiru si Jamal ini. Ya, gue pengen suruh Jamal tidur di UKS aja. Biarin. Biar gak telat. Biar ngambisnya super ngambis loh. Ada locker ternyata di sini ya. Oh, ada locker guys. Baru tahu gue ada locker. Cuma Jamal doang yang berani tidur di UKS sekolah sampai pagi guys. Biarin aja. Loh, pada datang lagi, pada mau ngapain dah? Malam-malam pada datang lagi loh guys. Bocah gila ternyata bener pada ambis semua bro. Wah diem-diem ya ternyata ya. Pada gak mau kalah gitu anjir tuh. Lihat aktivitas sekolah lumayan rame ya jam segini. Si Sina datang juga. Minjem laptop komputer sekolah buat ngerjain tugas. Wah bangun jam 4. Morning person banget. Kita suruh kerjain ekstra kredit lumayan. Masih ada waktu sebelum kelas dimulai. Jadi nanti gak gerabak gerubuk teman-teman. Ah udah jadi rumahnya si Jamal aja di UKS ini ya. Gue pengen ajak bocah-bocah STM Copperdale sebenarnya di sini. Tapi kan gak enak terjadi fitnah guys. Waduh gak usah fitnah, lu juga udah kumpul kebo bang. Wah stok viral lo Jamal, Jamal. Kayak ngerjain PR dulu di pagi hari. Sepi sih, cuma gak apa-apa lah. Enak, malah bisa fokus ya kalau sepi kayak gini. Eh ada acara kan di belakang, kok lampunya gak mati? Sepi. Biasanya angker nih guys, sekolah-sekolah kayak gini guys. Waduh, jadi genre horor gitu bang. Wih, kok kaget gua. Kok hilang anjir, ternyata udah selesai. Ada listriknya Jamal belum dibayar. Dapat email tuh, very sad, kenapa nih? Kehilangan teman baik. Siapa teman baiknya? Semoga bukan Bu Haji Karisa ya. Gua mau bayar dulu billsnya 8.600, gak apa-apa. Persiapan 1,5 jam lagi. Kelas akan dimulai dan semoga hari ini Jamal bakal naik ke high school A student. Dan dia bisa segera siap-siap buat lulus dari Copperdale High School. Ngilangin rasa sedih gimana ya? Cry it out deh. Mumpung belum ada guru, belum ada OB, satpam. Kita nangis dulu ya. Udah kelar gitu doang nangisnya. Oke, enggak apa-apa. Cimuka enggak sih? Cimuka, sikat gigi, cuci tangan. Nah, cocok. Gurunya tadi kayaknya udah ada yang datang tuh, guys. Yamazaki, Yamazaki. Ini siapa nih? Scarlett juga udah datang. Loh, pada berangkat pagi semua ya? Oh, enggak, guys. Ini mendung. Udah mau jam 8 loh, padahal. Ternyata mendung, teman-teman. Oke, kelas dimulai. Let's go. Langsung persiapan ya. Ganti baju dulu. Pada numpang tidur gini dulu, guys. Ganti baju sekolah. Mana dia? Change into treat yang putih abu-abu. Langsung aja duduk di sini, teman-teman. Kita duduk paling depan ya. Gurunya aja datangnya lebih telat dibanding si Jamal nih, guys. Oh, Jamal ngelarin yang gini-gini kali ya. Treadmill dan lain-lain lumayan. Buat ningkatin performance di sekolah juga. Let's go. Energize workout. Mumpung masih ada waktu. Kalau nggak salah di pagi hari itu suruh treadmill sama workout machine sekali teman-teman. Lumayan ya sekalian maintain fitness levelnya si Jamal yang mulai turun nih. Oke udah kelar, lanjut ke workout on exercise machine. Udah kelar juga, 10 menit lagi kelas bakal dimulai. Gue bakal langsung suruh Jamal duduk paling depan. Nah biar dia bisa fokus gitu. Masuk ke kelas sosial sekarang, pelajaran sosial, teman-teman. Nah, duduk paling depan lah, bocah ambis, bocah rajin gitu. Pengen lulus duluan dibanding yang lain, guys.
tinggalin aja teman-teman yang lain, nggak usah solid-solid. Apalah solid-solid itu, bohong, jangan percaya sama teman-teman kalian ya. Solid-solid tiba-tiba udah dapat kampus duluan, wah aduh curhat gitu bang. Kayaknya ada contekan nih guys ya, kita kasih aja ke teman contekannya, nggak apa-apa. Jamal try to pass the note on but is caught back. Ketahuan deh sama gurunya teman. Ya performancenya loss, ketahuan gurunya ya ngasih contekan ke teman yang lain. Aduh, harusnya kita nggak usah kasih contekan ya. Gue orangnya nggak tega gitu guys, kalau nggak ngasih teman contekan, kayak terlalu berambisi gitu loh. Tapi malah ketahuan. Kenapa sih ini mondar-mandir baik? Gak dapat kursi loh. Loh. Kelasnya over capacity gitu. Ini sebelah kelas masih kosong. Banyak yang gak masuk. Biasa kalau mendung musim hujan suka banyak alasan guys. Jalanan banjir bu, gitu kan. Saya kehujanan. Wah macem-macem alasannya. Kelas pertama udah selesai. Gue gak tahu kenapa si Jamal sedih. Dia takut mimpi-mimpinya sepertinya tidak tercapai guys. Tenang Jamal, kalau udah kelas 3 SMA emang gitu, bingung ya, krisis identitas, bingung mau jadi apa. Lu dikasih tahu sama si Soren, katanya kalau sedih lo coba nge-gym aja Mal gitu, mungkin bisa ngilangin rasa sedih lo. Oh masuk akal, workout lagi ya. Nah emang semangat Mal. Wah langsung energize lagi, bener ternyata saran dari Soren ya. Berarti Soren benar-benar mengenal si Jamal nih guys, teman sejati si Soren. Oke, tinggal menunggu kelas kedua dan gue pengen lihat kira-kira kalau performance-nya udah mentok excellence, daily text sudah selesai, grade text juga udah selesai. Apakah Jamal bakal naik ke high school as student? Sejam lagi, hari masih panjang. Bocah-bocah ambis kayaknya mau ngerebut kursi gue nih. Gak terima gitu kursinya direbut guys. Langsung, duduk paling depan Mal. 30 menit lagi udah mau dimulai soalnya nih. Oke, kelas kedua dimulai langsung aja. Kita masuk kelas bahasa asing kayaknya ya. And then language art, oh bukan. Kelas bahasa doang, bukan bahasa asing ya. Bahasa asing beda lagi soalnya. Pak, saya di absen pertama, Pak. Tolong ya, dikatrol nilai saya nih. Waduh, dikatrol nggak tuh? Writing skill naik ke level 3. Yang lain belum pada mulai, Jamal udah langsung catat-mencatat, teman-teman. Oh, pada telat tuh, Pak, tuh. Cepu-cepuin aja nih. Telat. Tandain mukanya yang telat semua ya. Jadi ketua kelas yang ngehe gue nih sekarang. Gimana kalian suka dapet nggak, teman-teman? Ketua kelas yang cepu ya. Waduh, pasti suka ada tuh ketua kelas cepu ya. Oke, kita lihat apakah Jamal bakal naik grade-nya. Tupa, telat tupa. Ada satu orang lagi telat ya. Kelas kedua selesai. Mana dia, notifikasinya belum muncul nih guys. Kesimpulan dari kelas hari ini, Jamal impress his teacher and learn a lot today. Tapi skillnya dia, grade-nya dia belum meningkat. Ini buat ningkatin grade harus sampai di hari Jumat, nunggu ujian mingguannya itu selesai, teman-teman. Oke lah, nggak apa-apa. Yang pasti gue bakal grinding terus, push terus sampai Jamal bisa lulus sekolah. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Durasinya udah panjang banget, sejam. Kalau kalian suka, gue ngelanjutin seri-seri lain di DC 4. Like aja video gue. Dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi besok. Makasih semua yang udah nonton. Dadah.